Oke, okay, next soal nomor satu. Daya radiasi yang dipancarkan satu benda bersuhu diketahui T1 sama dengan 227 ditambah 273 itu adalah 500 Kelvin. 500 Kelvin, jadikan ke pangkat 5 kali 10 pangkat 2 Kelvin. Dan dayanya itu adalah 1200 Joule per sekon. Jika suhu benda naik hingga menjadi, berarti udah menjadi ya, berarti T2 927 tambah 273, berarti 927 ditambah 273, itu adalah 1200 Kelvin atau sama dengan 12 kali 10 pangkat 2 Kelvin. Maka tentukan daya radiasi, berarti yang ditanya adalah P2. Berarti P1 per P2, ini suhu ini pangkat 4 ya, berarti T1 pangkat 4 per T2 pangkat 4. Berarti P1-nya adalah 1200 per P2 yang ditanya, T1 itu adalah 5 kali 10 pangkat 2. Dipangkatkan 4 per T2 adalah 12 kali 10 pangkat 2, dipangkatkan 4 juga. Berarti ini, atau gini aja ya, berarti yang apa 1200 per P2 sama dengan ini 625 kali 10 pangkat 8 per, berarti ini 12 kali 12 kali 12 kali 12 itu adalah 2736 kali 10 pangkat 8. Ini boleh dicoret habis ya. Sehingga 625 P2 sama dengan 2736 kali 1200. 1200 berarti itu adalah P2 sama dengan ini 2736 dikali 1200 itu adalah 24883200. 24883200 dibagi dengan 1200 bagi bagi itu ya, bagi 625 ya. Bagi 1200 bagi 625 ya. 625. Jadinya itu adalah 39813,12. Satunya apa? Watt ya, watt. Nah, oke. Okay.